Innalillahi, artis inisial R dikabarkan meninggal dunia usai azan maghrib. Artis inisial R dikabarkan meninggal dunia usai azan maghrib. Kabar ini menjadi pemberitaan di berbagai media. Belum lama ini beredar video akun YouTube Coretan Tinta Selebritis yang menyebutkan seorang artis berinisial R meninggal dunia. Video itu berjudul Innalillahi, artis inisial R meninggal dunia usai azan maghrib. Sahabat artis padati rumah duka. Lalu siapakah artis meninggal dunia berinisial R yang dimaksud akun YouTube tersebut? Berikut informasi kebenaran terkait artis inisial R yang dikabarkan meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun, artis berinisial R meninggal dunia. Artis kondang tanah air itu ditemukan meninggal dunia pada hari Selasa sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia Barat, sebut sang narator. Ada kabar duka dari dunia hiburan, ada artis berinisial R dikabarkan meninggal dunia usai azan maghrib. Kabar meninggalnya artis berinisial R ini beredar luas di kalangan pewarta melalui sebuah pesan singkat WhatsApp. Kabar meninggalnya artis tersebut sangat menyisakan kesedihan mendalam bagi keluarga dan juga sahabat dekatnya. Mereka masih seolah tak percaya jika orang yang mereka sayangi telah kembali kepada sang pencipta. Artis tersebut adalah Rina Gunawan. Beliau merupakan artis, pembawa acara sekaligus pengusaha ternama tanah air. Nama Rina Gunawan mulai dikenal publik saat ia menjadi presenter di acara talk show di sebuah stasiun televisi swasta. Ia juga sempat berperan dalam beberapa judul sinetron seperti Rumah Tangga Ruwet, Papa Gulipat, dan Mat Angin. Ia juga sempat menjadi bintang tamu dalam sinetron Sidul Anak Sekolahan. Sekedar informasi, artis Rina Gunawan meninggal dunia pada Selasa 2 Maret 2021 lalu. Dan perlu diketahui bahwa artikel ini untuk mengenang beliau. Demikian informasi tentang kabar meninggalnya artis inisial R yang meninggal dunia. Semoga almarhumah ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.